Okay, hai. Kali ini kita nak review satu model overlock keluaran Siruba, iaitu model 747L. Okay, model ni adalah model yang menggunakan pneumatic system, iaitu kita menggunakan kompresor untuk jalankan sistem dia. Okay, sekarang kita tengok dekat panel ni, pada panel ni. Kita ada button LED, kita ada button needle position, kita ada button air suction, untuk trimming, pressure foot, sensor dan juga mode. Untuk mode ni, kita ada 4 jenis mode, iaitu automatic, manual, free swing dan juga semi auto. Okey, untuk automatic, mesin ni akan berjalan sendiri dengan bantuan sensor ni. Bila kita letak kain dekat sensor ni, kita boleh nampak dia akan automatic menjahit sendiri tanpa kita tekan pedal. Okey, kita try satu. Okey, dia automatic jalan dan juga automatic trim. Kita tak perlu tekan apa-apa. Okey, so ini sesuai untuk kilang-kilang yang ingin menjahit dengan cepat. So, sangat recommend lah untuk menggunakan mesin ni. Okey. Kita tengok kembali semula kepada panel ni. Okey, untuk maksimum speed dia adalah 4800. Kita boleh adjust. Kita tekan sini. Okey, kita dapat maksimum speed. Kita tambah speed ataupun kurangkan speed. Okey. Lepas tu tekan okey. Apa-apa yang kita setting mestilah diakhiri dengan OK untuk set balik. Okay, contoh sekarang manual. Okay, ni jalan manual. Foot lifter dia memang bila kita tekan pedal, dia akan naik. Okay, ni untuk manual punya lah. No. Okay, potong pun kita manual potong. Salah satu ciri yang menariknya adalah mesin ni menjimatkan elektrik dan juga menjimatkan penggunaan benang. Sebab apa? Sebab dia ada sensor, satu sensor yang bila kita sampai kepada hujung kain, automatic trim ni akan terus potong. Maknanya dia akan mengurangkan penggunaan benang lah. Tak ada terlebih benang seperti ni. Okay. Sekian, terima kasih.